Artis Ruben Onsum membongkar kelakuan keluarga anak angkatnya Betran Peto di Nusa Tenggara Timur. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru The Onsum Family di YouTube. Di situ Ruben Onsum mengungkapkan salah satu chat dari kerabat Betran Peto di depan ibu kandung pelantun malaikat penjagaku itu, di mana isi chatnya menyebut Betran Peto lupa diri setelah terkena dan tidak memberikannya pulsa. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Ruben Onsum meluapkan kekesalannya mengenai itu kepada ibu kandung Betran Peto. Sang ibu kandung yang duduk di depan Ruben Onsum hanya menangis, apalagi saat mendengar suami Sarwenda itu tidak menggunakan uang Betran Peto sepeser pun untuk keperluan dapur rumahnya. Hingga kini Ruben Onsum masih heran dengan kerabat Betran Peto di NTT yang terus-menerus meminta uang kepada anaknya. Dia juga membenarkan bahwa untuk membesarkan nama Betran Peto di panggung hiburan tanah air membutuhkan modal besar, tapi dia tidak pernah mau ambil pusing. Yang pasti kakak Jordi Onsu ini sangat kecewa dengan keluarga dan kerabat Betran Peto, apalagi saat sang anak dibilang lupa diri.